ingat tetap dalam bimbingan orang tua ya. Mau kemana kamu? Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur-sedulur sedunia. Oke lur, ketemu lagi dengan saya di channelnya Andy Los, channel yang membahas tentang pembuatan pot dan segala macam tanaman hias lur. Pegang-pegang gitu, ditekuk-tekuk lagi gimana orang ini? Kalau langsung ke bawah, nanti ini bisa jatuh dari mata. Di tali pun kadang kita lupa. Kalau udah lupa, nanti daunnya jelek. Langkah kedua, jika nggak mau nyobek di bawah, sobek aja yang atas. Seperti ini, disayat yang atas. Tuh. Yang atas disayat full mentok, nggak apa-apa. Yang bawah dibiarin aja. Tujuannya yang bawah ini dibiarin, jangan dipotong, potong segini nggak apa-apa. Nah, tujuannya ini biar menjaganin. Bahasa apa itu? Melindungi yang tunas kedua ini biar nggak jatuh ke bawah. Nah, jadi yang disayat atasnya aja. Tuh, sayat ke atas. Nah, ini kuncup-kuncup pertama seperti ini. Ini kuncup-kuncup pertama penutup tunas dulu, penutup daun pertama. Cuman dibelah-belah aja, nah, seperti ini ya. Kurang deket. Ini cuma dibelah aja. Dibelah. Nah, ini ada penjagaan. Nah, ini kalau diprek langsung ke bawah, ini nanti jatuh daun ini. Jadi kalau bisa jangan sampai ke bawah. Bertahap aja. Nah, ini ditutup lagi. Besok biasanya udah kenceng baru boleh dibelah. Ini adalah pelindung daun pertama dulu, ini masih lancip, cuman dibelah-belah aja ya. Oke, semoga sampai sini si boy-boy di luar sana paham ya. Ingat, kalau kuncup cukup dibelah-belah aja, dibelah dua prek, belah dua prek, prek, prek gitu ya, sampai ketemu daun seperti ini.
daun pertama keriting nggak apa-apa, nanti kalau daun udah tumbuh 2 apa 3 yang ini potong. Oke lur, dan oke boy-boy yang di luar sana, semoga yang sedikit ini menginspirasi dan bermanfaat. Jika belum paham boleh dicoret-coret di kolom komentar. Dadah boy.